Buat berkenaan dengan video konten bermuatan judi yang dilakukan, diduga dilakukan oleh 26 orang artis public figure yang mencoba membuat suatu konten terkait dengan promosi. 26 artis mulai komedian hingga penyanyi diadukan ke Bareskrim Polri. Mereka diadukan Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia diduga mempromosikan konten judi online. 26 publik figur atau artis yang diadukan itu berinisial WG, YL, VP, DP, DD, kemudian OL, DC, AL, GD, DC, BW, AM, NM, CV. Selain itu, GY, CC, CH, TM, S, KO, HH, AL, CI, AT, dan terakhir ada ZK. Hari ini kita baru saja menyambangi Bareskrim Mabes Polri, khususnya di siber, terkait dengan laporan atau aduan berkenaan dengan video konten bermuatan judi yang diduga dilakukan oleh 26 orang artis publik figur yang mencoba membuat suatu konten terkait dengan promosi video judi online. Kata Ketua Umum Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia, Zainul Arifin, kepada wartawan di Bareskrim Polri. Zainul menuturkan, mulanya ingin membuat laporan polisi terkait hal tersebut. Namun untuk alasan efektivitas, dia diarahkan untuk membuat aduan dan memberikan bukti yang telah dikumpulkan ke penyidik. Konten promosi judi online 26 publik figur, jelas Zainul, dibuat pada rentang waktu 2017 hingga 2023. Menurutnya, dari konten tersebut mereka menerima imbalan minimal 10 juta rupiah. Pihaknya mendorong agar Bareskrim segera memanggil 26 artis yang diduga membuat konten video berjudi online itu. Dilakukan oleh 26 orang artis public figure yang mencoba membuat suatu konten terkait dengan promosi video judi online. Maka dari itu kita sudah menyampaikan ke kawan-kawan Bareskrim, khususnya cyber, terkait dengan juga peristiwa pidana ini. Namun barang tentu perlu harus kami sampaikan terkait dengan modus operandi yang dilakukan oleh beberapa teman-teman public figure ini. Itu yang pertama adalah rentang waktu kejadian ini dari tahun 2017 hingga tahun 2023. Dalam durasi konten video yang disampaikan itu minimal rata-rata tidak sampai dari 1 menit. Kemudian diduga mereka mendapat imbalan jasa dari pembuat video konten itu sebesar minimal 10 juta rupiah. Namun ada yang lebih dari 100 juta rupiah. Mereka dengan secara sengaja dan sadar dengan modus game online.